بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong channel Mancing Maning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya mau mancing lagi di pinggiran danau bersama cah petakilan itu. Salam kenal buat cah petakilan dan bersama Pak De di situ. Ada Pak De. Dan di sini saya mau menyelamatkan ikan-ikan nila, mudah-mudahan banyak strike-strike di sini yang memuaskan. Dan sebelum saya mau mancing, nanti saya mau menunjukkan ya, cara campuran lumut yang benar ya, caranya gimana gitu. Oke, buat sahabat mancing, nanti kita mainkan. Saya sebelah situ, spot saya dan tempat di sebelah sini, dan ucap takbiran sebelah sana ya. Dan ini spotnya di Dam Duriangkang ya, Danau Duriangkang, kaca-kaca. Oke, buat sahabat mancing yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon dukungannya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, agar bisa menonton video saya yang datang lagi. Oke, kita langsung. Let's go. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai mancing, saya mau ini pasang lumutnya dulu ya. Mengolah lumutnya dulu, diolah umpannya, diolah sebelum dipasang ke mata kail. Ini saya tadi beli lumut ya sama itu Pak D. Pak De kandang kambing, dia yang punya lumut di Kota Batam. Satu kantong ini biasanya 15.000, ada yang 10.000. Ini kantong per kantong kecil ya. Dan sebelum kita mulai diaduk, nanti saya mau menyampurkan vanili, teman-teman. Jadi ukurannya itu lumut satu ini, satu kantong plastik tadi, untuk satu ember ya, satu ember airnya satu ember penuh. Dan nanti ukuran vanilinya, cara menyampurkannya itu satu set aja. Ini vanilinya ini, teman-teman, nah, perisa vanili. Oke. Dan kita kasih air, teman-teman ya. Nah. Airnya satu ember, nggak usah terlalu penuh-penuh lah ya. Nggak usah terlalu penuh-penuh, teman-teman. Jadi ininya satu aja. Ininya satu set aja, teman-teman. Ini kalau di warung harganya Rp500 ini. Jadi ada juga yang botolan itu yang harganya 5.000, itu yang botolan. Jadi aku belinya yang
rentengan satu ini 500 rupiah, murah meriah, dan diaduk teman-temannya. Kalau misalnya lumutnya ada lumpurnya, air lumpurnya nggak usah dibuang, itu lumpurnya itu bikin bau lumut merangsang ikan biar pada dekat. Dan nanti kalau bisa air ini, airnya disiramkan ke tempat yang mau dipancing, posisi letak yang mau dipancing ya, titiknya disiramkan. Oke teman-teman, kita langsung tes ya. Oke teman-teman, ini saya mau ngarung ya, nyobok di sebelah sana nanti. Ini lumut yang saya gunakan, lumut kasar teman-teman. Oke, tadi dicampur paneli ya, dan mata kail yang saya gunakan adalah nomor 8. Oh, ini mata kail yang saya gunakan teman-teman. Jadi kalau naik babon itu kuat. Dan ini saya mau menggunakan kili-kili sama kantepat, katembat ya. Ini pembesarnya 2 dan pelampungnya pelampung anti badai oranye. Kalau misalnya ini tenggelam, ininya dikurangin lagi biar pas sesuai ukuran. Jadi saat di air ini busa ini harus tenggelam, betul-betul tenggelam, kelihatan ininya aja dalam air. Jadi saat ditarik ikan nila langsung ketahuan ya, jangan sampai nongol kayak gini nanti di airnya. Oke, kita langsung mainkan aja teman-teman. Maning-maning, jos. Alhamdulillah, deh. Jos, kat.
mantap. Terus mancing maning mantap. Mantap. Oh, dapat 1 kilo mas bro. Tarikannya jos banget. Lebih dari 5 jari. Jos, jos. Tinggal di Alhamdulillah. Mancing maning.